Profesi saya memang pencopet, tapi saya sangat keberatan kalau Anda menyebut saya copet. Apalagi kalau Anda menyebutnya berkali-kali. Copet! 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 Ingat ya, kalau sampai Anda berkali-kali menyebut saya copet, itu artinya saya ketahuan. Saya harus menyelamatkan diri. Jalur 3 masuk. Oke. Kok gitu badannya? Ya. Kan di kereta. Belum. Dia masih stasiun. Masih di stasiun. Ah, gimana Bapak sih? Bapak GR ya? GR naik kereta ya? Iya, takutnya saya. Ini masih stasiun, siap begini-gini ya pas ya. Kereta. Oke, jalur 3 jalur PMDK bisa masuk. Jalur PMDK. PMDK. Kampus itu mah jalur PMDK. Oke, jalur 3. Oke, Bapak mau kemana nih, Pak? Hah? Ini kayaknya saya mau ke sini. Ini kayaknya Bapak mau pulang kampung ya, Pak ya? Kita tuh bukan mau pulang kampung, kita tuh mau back to home. Yes. Oh, you understand? Sama aja, kelihatan sama back to home ya sama aja. Oh, beda dong. Apa? Pulang kampung back to home beda lah, sama. Beda. Nah, di sini banyak ini apa? Pencopet. Saya sering ngalamin. Oh, gitu. Pencopet. Oh, kan dicopet. Saya pengalaman. Saking lihainya di sini. Modus-modusnya itu macem-macem. Oh, gitu. Orang gini aja ya, mainnya di situ. Dompet bisa pindah. Wow, magic. Gak diapa-apain. Dompet bisa pindah. Bisa pindah sendiri. Oh, dilempar, tangkep. Hati-hati, ya. Oke, okay? Modus apapun jangan dirokan. Iya, Pak. Saya keliling dulu nih. Halo? Oke, masuk jalur 3 masuk. Muter di sini doang, Pak. Enggak mana keliling. Saya bilang saya keliling. Iya, benar juga muter itu, Pak, bukan keliling, okay. Pak. Habis maraton. Bukan ini biar semangat. Hah? Aduk apa beli bing sayur, Pak? Asem banget itu, Pak. Bing mulu. Mana bagian? Enggak asem ya? Banget. Enggak mau dibantuin enggak bawain barang-barangnya? Loh, Bapak siapa? Masa gak tahu saya sih? Ingat-ingat. Siapa ya? Masih belum ingat? Hah? Masa sih? Tadi yang barusan nawarin, mau dibawain barangnya enggak? Masa gak inget sih? Buset, baru tadi nawarin. Lah abang belum kenal berarti sebelumnya. Lah yang baru aja masa gak inget? Ya berarti kan abang sebelumnya belum kenal. Halo, mau dibawain barang-barangnya. Kan tadi saya gitu, masa gak inget? Oh iya, inget-inget. Inget dong. Yang tadi barusan kan ya? Iya. Yang tadi barusan. Ini Bapak, yaudah Bapak sebelumnya siapa sih? Saya Hari. Hari, saya jadi porter di sini. Jadi orang-orang manggil saya Hari Porter. Hari Porter, Pak bisa sulap. Ini Bapak nggak ngangkatin tas. Loh, itu kan bagian dari kewajiban saja. Sebenarnya saya ini hanya hobi kok. Angkatan itu hobi. Aslinya apa, Pak? Hobi saya jadikan pekerjaan. Mau nggak? Kan tinggal jawab mau atau enggak gitu. Ya terus gimana bawa barangnya? Jadi panggul lah. Dipanggul? Iya. Yaudah nanti tolong angkutin kalau keretanya udah ada ya. Waduh mohon maaf, kalau nanti sudah beda harganya lebih mahal. Kayak harga properti ya Pak? Loh iya dong, hari Senin naik. Kalau nanti itu permintaan semakin tinggi. Hukum ingat, hukum ekonomi. Sin A per kos A sama dengan tangan A. Gak ada yang bener-bener gitu. Atau gini-gini, saya kasih solusi aja. DP aja dulu. Nanti harganya nggak naik kalau sudah DP. Oh, 100% lah. Ya, berapa DP-nya? 100% cukup. Itu mau lunas namanya, Pak. Nah, kalau mau dilunasi silakan, berarti 200%. Hah? DP-nya cukup 100%, kenapa mau dilunasi? Nggak usah pakai DP kalau gitu, mending 100% aja langsung lunasin. Bawain, Pak. Hah? Bawain kan? Iya, bawain. Bayar dulu. Bayar di gimana sih, ini barangnya isinya apa? Aduh, barang-barangnya ini kok kenapa ya harus nanya? Tahu, gini. Membawa barang itu kalau isinya tahu kan lebih bisa menyesuaikan. Kalau misalnya pecah belah harus hati-hati. Oh, kalau iya. Barangnya berharga juga harus hati-hati. Bapak sembarangan kok bilang barang isinya tahu. Ini bukan tahu isinya. Ah, ini sekalian saya angkut aja sampean ya. Maksudnya, kalau saya mengerti apa yang ada di dalam tas ini, saya bawanya bisa hati-hati. Apa aja Bapak isinya? Bilang barang ini isinya tahu. Apa isinya? Ini barang pemberian artis saya. Barang berharga nih? Jam tangan mewah.
sepatu, baju-baju mahal. Yeah. Oh, itu juga. Ada berliannya di sini, Pak. Nah, itu makanya hati-hati. Nanti saya bawanya kan hati-hati. Udah bayar dulu. Eh, berapa sih semuanya? Alam cuma 2 juta. Bisa 2 juta. Banget. Dengan saya paketin. Ya udah 100 ribu aja. Ini, Pak. Nah, tuh. Gitu dong. Ya pamit dulu nanti saya bawain. Kalau keretanya datang saya makan dulu ya. Makan tapi maunya gimana nih? Ya tunggu sini kan saya biar bertenaga bawanya. Yaudah. Makan dulu. Jangan dipindah-pindah loh, itu tugas saya loh. Nanti kalau Anda pindah-pindah, saya yang bayar Anda nanti. Iya. Hati-hati disimpan. Iya. Di sini bisa kasih tahu. Di sini tuh banyak copet, hati-hati. Banyak copet ya? Iya, makanya. Tadi benar kata satpamnya. Ah, satpam bilang gitu kan? Iya. Di sini tuh yang pertama hati-hati copet. Yang kedua? Awas copet. Yang ketiga? Waspada copet. Apa? Jangan sembrono. Copet. Karena copetnya ada 4. Iya benar sama. Nah, makanya hati-hati, saya makan dulu. Duit udah kamu kasih, barang belum dibawain, gimana sih? Kan kata dia DP dulu, kasih DP tadi. Lagi percaya aja sama dia gimana sih? Iya, kok kita percaya-percaya aja ya? Kayaknya sih tampaknya jujur tuh bapak itu. Kayaknya sih ya. Iya. Ya udahlah, biarin aja lah. Mas. Ya? Ini kereta api yang jalur khusus. PMDK di sebelah mana ya? PMDK tadi udah apa disebutin? Hah? Sama yang security tadi doang ngomong. Oh, udah dia. Kalau PMDK udah. Oh, udah. Dua kali berarti sama bapak berarti. Saya nggak dengar. Iya, bapak ini teman malam kontor dong. Iya. Saya lagi ngurus week. Ngurus week. Cari yang lain Pak jalurnya. Ini yang Jogja Palembang udah lewat belum? Di mana sih udah Jawa ke Sumatera tuh rel kereta? Emang belum nyambung? Oh, belum. Pulau Jawa, Pulau Sumatera kan kepisah laut, Pak. Iya, ini. Iya. Ini kalau di sini, di Jakarta sekarang jam 6. Jam 6. Itu di Tokyo sekarang itu jam 10. Iya, terus? Ini di Saudi sendiri hampir jam 10 lebih 5. Iya. Jadi terus? Ini semua dari cuaca semuanya tuh ketahuan dari jam ini nih. Terus? Sekarang di Inggris aja nih, sekarang bentar, udah di London, ya. Ini 16 derajat Celsius. Iya, bentar, kayak. Semuanya ini lengkap di sini, ya, kalau ya. Jam ini nih. Ya, terus buat saya untungnya apa? Saya kasih tahu. Saya kasih tahu kalau misalnya Anda mau beli jam saya gitu. Bojong gede jam berapa sekarang? Bojong gede sekarang kurang 2 menit, berarti jam 6 kurang 2 menit. Cuman yang jadi masalah kalau mau dibeli nih, Dek. Ini. Ini masalahnya di ini lengkap semua. Iya. Seluruh dunia bisa tahu. Iya. Masalahnya di baterai, Dek. Kenapa baterainya? Baterainya berat, Dek. Baterainya segede gini. Ini dari saya ke mana, Pak? Saya bawa baju. Bukan bawa ini baterai. Baterai apa? Baterai jam. Ini kalau ya itulah resikonya kalau mau canggih. Ini kalau baterainya habis, dia kan di-charge ini. Di-charge. Ini baterainya? Iya. Bawa-bawa beginian ke mana-mana? Ya iya ke mana-mana. Demi yang penting keren. Ini gimana nih, mau beli enggak ini? Enggak, baterai gede banget. Hah? Baterai gede banget. Iya, saya juga udah capek bawa-bawa baterainya. Iya, kasihan dia. Entar nge-charge di mana ya? Tuh. Dia punya ini enggak colokan hidung? Casan, Pak. Enggak colokan hidung, pengen nyolok aja hidung orang. Saya mah orangnya emosian. Iya. Pantesan cepet tua ya, Pak. Taruh tasnya taruh sini aja, Pak. Enggak usah jauh-jauh, Pak. Ini aduh enggak bisa, deh. Ini kan ini lebih dari 10 berat, Pak. Entar juga ada tukang yang takut-takut kok, tenang aja. Enggak, masalahnya bisa mati kalau misalnya ini berjauhan dengan si baterainya ini. Jadi harus jangan mati, jangan taruh sini sekalian, Pak. Kalau lebih daripada 10, ini pasti enggak langsung mati. Jamnya taruh aja situ, Pak. Ya, nanti diambil orang. Enggak akan, Pak, kalau ada kita mah aman. Enggak. Ih, enggak percayaan ya. Mending Anda bawa baterainya aja. Ih, ngapain, Pak? Jam tangannya enggak ada. Iya. Ya, kakek duduk. Kakek, ih kok genit sih? Enggak. Siul-siulin aku. Enggak siul-siulan ke sana. Kakek. Ya. Kita lagi ngobrol, kamu iya, mau ngobrol, ini juga ngobrol ya. Enggak punya pikiran untuk nyeleweng. Nyeleweng? Ya maksudnya selingkuh. Selingkuh sama siapa tuh, Kakek? Enggak, misalnya akrab terus udah lama nikahnya? Udah lama. Baru. Hah? Berapa baru. Lama? Harus 2 bulan sayangnya. Ya, 2 bulan. Oh, belum punya anak dong ya baru nikah. Habis dia sibuk. Jadi kita programnya nanti aja kalau kita bisa. Ditangkap aja, tangkap. Kok ditangkap? Emang kita capung.